Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansa, dan saat ini saya sedang berada di ketinggian di daerah Giri Mukti atau Marga Mulia ya kawan, di proyek tol Cisumdawu, Cileunyi Sumedang Dawan ya kawan. Ini section 2 ya kawan. Kita liput ya. Liputannya. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda yang menggunakan wifi tetangga, resiko ditanggung sendiri ya kawan. Dan terbukti, ini dari ketinggian ya, ini masih belum puncaknya ya kawan. Ini masih di Giri Mukti atau Marga Mulia ya kawan, di daerah Sumedang Utara ya, di jalur proyek tol Cisumdawu section 2. Sudah kelihatan exit tol Sumedang Kota dan bahkan ke seksi 3 ya, itu Sumedang Kota menuju Cimalaka terlihat dari sini. Ini belum ketinggiannya ya kawan, ini belum paling tinggi ya kawan. Nanti saya liput ya, liputannya yang paling tinggi itu di daerah mana, di daerah Nangtung ya, nanti paling tinggi saya liput ya di sana, tempat disposal juga ya, nanti di sana kita liput. Dan saya ini berada di daerah Giri Mukti ya kawan, di Jalan Cibitung atau Jalan Binong Kidul ya kawan, di Marga Mulia juga lah, daerah Marga Mulia atau Giri Mukti lah yang tepatnya, di Sumedang Utara. Dan bisa terlihat ini jalurnya ya, yang kemarin saya upload sebelumnya di sana itu sepertinya masih pemalisan ya kawan, itu kemarin yang saya upload sebelumnya juga. Jadi ini sepertinya mengikuti jalur sutet listrik ya, menuju kota Bandung juga ini. Jadi ini ada tiang listrik sutet juga menanjak ke atas. Dan ini yang kemarin di sana nih, noh di sana itu di bawahnya itu ada jembatan Cinapel ya, itu jalan Cilimus kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu Cilimus atau Sukajadi, daerah Sukajadi itu jalan Sukajadi Selayang ya kawan, ke Penyindangan itu di bawah. Ini di bawah ya. Kemarin itu terlihat seperti sudah di atas. Ini makin ke atas ya kawan. Saya liputannya. Dan kalau teman-teman tanya di mana posisi jalan tolnya, di belakang saya ya kawan. Di belakang, tepat di belakang saya itu proyek tol Cisumdawu ya. Jadi kita lihat pemandangan dulu ke Sumedang Kota. Dan di balik saya ini, di belakang ini. Belum ketang. Ini yang kemarin saya daerah liput di daerah sana tuh, di daerah Mulyasari. Mulyasari itu di sana, Jalan Lembojati Rancak Kalong ya tadi di sana. Dan saya berpindah ke sini. Dan yang kemarin menanyakan turap yang ditutup terpal dan ada daerah yang sudah hilang. Bukan hilang ya, sebenarnya ini itu direlokasi karena sudah ada pembebasan lahan juga tambahan untuk lahan yang di atas ini, yaitu di atas itu adalah Sirna Mulia ya, daerah sana. Nah, yang di sini itu Jalan Cibitung, di atas itu Jalan Cibitung ke atas Mas, nanti menyambung ke Jalan Lembur Jati juga ya kawan. Dan juga jadi ini perbatasan nih, sepertinya ini ada Giri Mukti Mulia, Marga Mulia di sini. Tempat saya Giri Mukti ini di sini buat batas sepertinya ya. Dan di atas ini, di atas jalan tol ini yang ada turap ini, jalan ini Cibitung ke atas atau Binong Kidul ke atas ini adalah sudah desa Sirna Mulia ya kawan. Kita lihat ke atas ya. Ini sudah di batas tembok. Nah, ini pandangan dari atas.
yang jalan tadi yang menanjak masih jalan sementara. Sepertinya kalau overpassnya sudah selesai ya kawan di sana. Cuma memang belum diaktifkan karena akses jalannya ya kawan. Gitu. Nih tadi. Nah ini kita intip ya di balik tembok. Sudah di tembok juga ada pembatas ya. Jadi di atas sana itu Sirna Mulia. Yang saya pijak ini Giri Mukti atau Marga Mulia ya kawan. Di jalan Cibitung atau jalan Binong Kidul juga sebutannya ada ya di sana. Dan yang mengarah ke sana ke Ciherang, ke kiri itu ke Ciherang, ke Sabagi Ciherang ya, di atas ini juga puncaknya nanti pas belokan. Dan ini sepertinya mes daerah Cibitung di situ tuh. Udah masuk Sirna Mulia, banyak alat berat di sini. Karena juga perbatasan sana katanya, yang saya ketahui itu perbatasan proyek juga ya, info proyeknya ya. Jadi ini dibagi dua juga batasnya, antara Ciherang ke sini juga. Jadi beda kontraktornya juga ya mengerjakan gitu ya kawan. Dan di sini masih banyak. Nah, ini di sini masih banyak alat berat untuk mengumpulkan material tanah ya dulunya. Kebayang dulunya ini sepertinya tebing ya yang dipapas itu dan dibuatkan turap tembok bertangga-tangga jadinya ya, sepertinya seperti itu kawan. Saya mengintip dari sini, ini ujung, di ujung jalan Cibitung yang dulunya sepertinya di sini jalannya dulu menyambung ke jalan Cibitung, cuma memang udah dipapas dan diuruk jalannya itu sementara di bawah ya kawan. Jadi sudah masuk jalan Cibitung nih, banyak material bebatuan keras juga ya, makin ke bawah nih kawan ya. Kita coba pindah, cek lagi ke atas. Nah yang tadi itu, ini yang jalan Cibitung ya kawan tuh, kan masih pengerjaan dan bahkan sudah mulai terlihat jalurnya, sudah mulai landasan jalur yang akan dibuat itu di bawah sudah ada ya kawan. Nah ini mengarah yang ke Ciherang ya kawan. Nanti di depan itu berbelok kembali ke Ciherang ya, Ciherang Sabagi, nanti ke kiri itu Kenangtung ya. Memang tidak ada jalan sih dari sini nih Kenangtung, karena sudah makin tinggi. Jadi kalau mau Kenangtung ke Ciherang itu harus lewat Sirna Mulia kembali ya kawan. Dan di sana memang tinggal beberapa meter lagi pengurukan tanah sampai lapisan tanah yang diinginkan untuk proyek tol Cisumdawu ya kawan. Dan di sana nih semakin ke bawah, semakin ke bawah makin dalam ya kawan. Di sini masih banyak alat berat yang mudah-mudahan tidak diberikan kondisi alam yang berat juga ya. Karena kalau memang hujan sepertinya ini akan di stop ya, beresiko sekali. Dan juga sepertinya akan sudah masuk ke lapisan tanah atau batu-batu yang keras ya kawan di daerah sini nih. Bisa dilihat ya, ini section 2 ya kurang lebih, ini STA 20 sampai 21 ya kawan. Atau dari 19 sih sepertinya, STA 19 sampai 21 ya kawan. Ini section 2 ya kawan, di section 2 itu kurang lebih panjangnya 17 km. Jadi terbentang dari Rancakalong atau Kepamulihan sampai ke Sumedang Kota. Dan di titik ini yang masih belum menyambung atau belum rampung ya kawan, karena harus digali ya sampai permukaan tanah itu, sampai yang diinginkan itu sampai dalam. Bahkan lihat jalannya juga, truk dump truck untuk membawa material tanah sampai naik ke atas sekali ya kawan. Seperti itu. Ini section 2 ya, kurang lebih STA 19 sampai 20 lah, atau sampai 21 ya kawan. Karena tidak ada kelihatan juga STA-nya ya. Cuma memang material bebatuan di sini, batu-batu sangat banyak juga. Jadi sudah sampai lapisan batu yang keras ya kawan. Apakah FS dulunya
tidak menemukan banyak kendala gitu ya. Ini untuk bebatuannya karena sudah batu-batu keras ya, ke bawah sampai bawah itu batu-batu keras ya. Jika gunung makin dikeruk, makin ke bawah makin batunya batu keras juga ya kawan, seperti itu. Ini resiko sangat tinggi ya jalan di sini nih. Nantinya juga sepertinya harus ada hati-hati juga karena ini puncak tinggi-tingginya sebelum menurun ke exit tol atau IC Sumedang Kota nantinya kawan. Seperti itu, dan ya mudah-mudahan cepat selesai ya. Kalau dilihat itu sampai ke Ciherang ya, ini itu di depan itu udah masuk ke daerah Ciherang Sabagi ya kawan. Dan di sebelah kiri kalau dilihat dari Google Map itu berbatasan dengan Cadas Pangerannya ya, ini nih tinggi-tingginya ya kawan. Memang sih sudah mulai rampung lah ya, mudah-mudahan cepat selesai juga nih lahannya dan juga tidak ada kendala di proses di sini. Dan juga memang kalau di atas sudah ada pembebasan lahan, bukan ditinggal, jadi ditinggalkan karena sudah pembebasan lahan ya kawan. Nah di sini nih, ini yang di bawah itu ya Jalan Giri Mukti atau Cibinong Kidul ya. Bisa dilihat di depan itu ada overpass yang sudah selesai, cuma akses pembuatan jalan ke sana sedang dikerjakan dan juga menanjak ke atas ya nantinya. Ini di bawah ini sepertinya ini kurang lebih 80% di daerah sini kena bebaskan. Dan ini nih lapisan turap yang berubah ya kawan, karena di bawahnya itu yang kemarin saya jelaskan ada bebatuan, bila mana batu-batu yang di bawah tanah lapisan itu dibongkar atau dihancurkan berpengaruh ke lapisan di atasnya ya kawan, seperti itu. Jadi ada penurunan tanah di daerah Sirnamulya, tepat dekat dengan kantor desa Sirnamulya ya kawan di sana tuh. Ya mudah-mudahan cepat selesai dan di daerah sini sudah mulai dibongkar ya lahan-lahannya. Karena yang kemarin kendala di sini juga sudah mulai dibebaskan, sudah lepas sepertinya, akan mulai di jalan kembali di area sini nih. Mudah-mudahan ada titik terang untuk daerah ini sini untuk lebih dipercepat juga ya kawan. Oke, nanti kita coba video dari atas lebih komplit di next videonya dan juga nanti video selanjutnya di daerah Nangtung atau Sabagi Ciherang ya kawan. Hatur nuhun kepada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan terus tonton video dari saya tentang ya penelusuran atau jelajah di proyek tol Cisumdawu nanti sampai ke Cileunyi ya kawan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan.